ini saya ada di Villa Coffee Abdeling Rayap. Ini saya mau masuk ke dalam. Tempat penjagaannya ya. Ini bangunan zaman Belanda, kawan-kawan. Ini sangat besar sekali vilanya ya. Tak tahu satu malamnya berapa, enggak tahu kawan-kawan. Ini sangat luas ini. Nih kawan-kawan tempatnya, tapi tidak bisa masuk ya kawan-kawan, sedang dikunci. Tentunya hanya di ruang tamunya aja yang bisa masuk. Ayo lihat di belakang sini kawan-kawan. Di belakang itu ini di atasnya kebun kopi kawan-kawan, di atasnya villa ini kebun kopi. Ini sangat luas sekali nih, kamarnya juga banyak nih. Bisa disewa satu keluarga, mungkin mau bawa saudara-saudaranya, family-familinya. Mantap di sini kawan-kawan, bisa diajak semua saudara-saudaranya, family-familinya, bisa dibawa ke sini di PTP 12 kebunan kopi. Mari lihat di samping depan. Luas sekali kawan-kawan.
ikannya sudah. Ini juga ada buat istirahat. Enak di sini kawan-kawan. Buat santai di sini. Mungkin kawan-kawan mau menyewa villa sini. Sekeluarga juga familinya sama saudara-saudaranya mantap di sini. Soalnya villanya luas sekali. Pemandangannya juga bagus sekali. Buat permainan untuk main-main anak-anak juga luas sini. Mantap, apalagi kalau buah rambutannya buah, wah tambah enak, tambah mantap ini teman-teman. Apalagi duriannya berbuah, wah tambah enak sini nih. Bisa santai-santai di sini sama melihat pemandangan sungai yang indah, perbukitan yang indah, yang lagi perbukitan besar-besar hijau-hijau juga indah sekali. Mungkin kawan-kawan semuanya mau nyewa di sini, enak sekali pemandangannya juga bagus, jaga juga taman-tamannya juga bagus kawan-kawan. Ya sudah kawan-kawan, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.